Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku, Winda Nurmala. Nah, di video kali ini aku mau ngedekor kamar utama yang biasa aku dan suami tidur sehari-hari. Nah, mau tahu gimana hasilnya? Tonton terus ya. Teman-teman, kira-kira seperti ini dekorasi kamarku. Maaf ya, dan aku lagi tidur. Nah, sekarang aku mau jelasin satu persatu apa aja barang-barang yang aku punya, belinya di mana. Yang mau tahu, just keep for watching. Kita mulai dulu dari pintu. Di sana ada pintu. Di situ ada tempat buat naro mukena. Ini mukenanya aku beli di Els Craft. Nanti aku cantumin all shopnya. Terus kemudian ini ada tas yang biasa aku pakai. Terus ada kamar mandi. Kira-kira begitulah ya. Nah, di sini aku taruh tanaman sirih biar kelihatan agak seger aja kamarnya. Terus di sini ada perlengkapan make up aku, skincare aku. Kemudian di sini ada tempat untuk naro-naro barang random aja sih, kayak charger, minyak gosok atau apalah. Ini aku beli di Bustan El Wafi. Nanti aku cantumin all shopnya. Terus di sini ada cermin. Oke, ada cermin. Kalau rak yang kecil ini beli di S Hardware. Kemudian ada kotak ini aku beli di Informa. Ini ada kayak roll gitu. Dim kitchen ini aku nitip temen beli di Bali. Terus kemudian, oh iya, rak yang ini dari aku beli di IKEA. Di sini ada tanaman karet kebo atau Ficus elastica. Terus kemudian ada spray ini. Spray ini aku beli di Informa. Terus ada selimut ini beli di Informa juga. Terus ada stool. Stool beli di The Ayoyo. Terus ada ini alat buat diffuse, beli di Aroma Sehat kalau nggak salah nama all shopnya. Lanjut, ini jamnya aku beli di IKEA. Terus ada apa nih ya, daun eukaliptus kalau nggak salah. Ini belinya di IKEA. Kalian bisa cari di Justip IKEA gitu. Terus aku kasih kantong-kantong gini. Dan toplesnya ini aku beli di S Hardware. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada oil. Salah satu oil favorit aku.
lemon, baunya enak. Terus ini frame-frame ini beli di Ace Hardware. Terus ada tanaman lagi, ini belinya di Tunas Kecil. Nah, terus di sini ada untuk naro ring light aku. Ini kalau nggak salah nama all shopnya Rai Beauty atau apalah, nanti aku cantumin nama all shopnya. Nah, kemudian buat yang penasaran di mana beli gordennya, ini aku di pesan di toko gorden di Medan, nama tokonya Sweet Room. Oke teman-teman, sekian kegiatan mendekor aku hari ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.